Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memasang 100 patok tanah yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung. Pemasangan patok ini merupakan program gerakan masyarakat pasang tanda batas atau gemapatas 1 juta patok secara serentak. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengharapkan dengan program ini persoalan tanah di masyarakat tidak terjadi lagi. Kapan kita bun untuk acara hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kementerian ATR mendapatkan MURI 100 juta patok. 1 juta patok dan alhamdulillah di tempat kita juga pelaksanaan mudah-mudahan dengan seluruh daerah Sumatera Utara ini sudah dipatok, tidak ada lagi cekcok. Ada kehilangan tanah tuh tadi kata Ibu cekcok dan mudah-mudahan semuanya aman. Apalagi tadi Pak Menteri juga bilang bahwa banyak sekali mafia yang ada di seluruh daerah. Mudah-mudahan di Kota Bandar Lampung ada ya Bu ya. Jadi sukses selalu lah buat Kementerian ATR dan juga BPN, terus kolaborasi dengan pemerintah yang terbaik buat masyarakat. Kepala BPN Bandar Lampung Jujuk Trihandayani mengatakan, BPN akan memasang 1.300 patok tanah di Provinsi Lampung, 100 patok dipasang di Bandar Lampung. Pemasangan patok ini dilakukan agar tak terjadi gesekan di masyarakat. Jujuk Trihandayani mengatakan saat ini tidak ada lagi percepatan pendaftaran tanah sistem lengkap alias PTSL, gunanya dilakukan pemasangan patok sebagai pengaman aset. Dari Bandar Lampung, Cica Lestari, Monologis TV.